Ini yang untuk A, ini untuk subwoofer, terus yang B untuk channel keduanya kita buat 12 innya di atas sana. Aksesoris pakai crossover Rakitan Nur ini versi 2Y. Oke, gimana hasil dari Asley Onyx 21.000 ini untuk Sonoman? Kita cek sound bersama-sama sambil pilih lagu yang langsung kita gas cek sound. Menurut telinga meter saya atau pendengaran saya itu Asley Onyx 21.000 ini anu loh, soft atau lembut, bisa dikatakan begitu. Jadi karakter suaranya lebih lembut daripada HM1200 kemarin. Mungkin dari pabrikannya ada perbedaan di komponen ataupun perbedaan di trafo, itu ya mungkin rahasia pabrik atau spesifikasi pabrik antara jenis seri itu pasti berbeda. Tapi untuk sama-sama 18 in kemarin, berhubung boxnya kemarin itu yang saya cek sound itu model Dina, terus ini model Scope, tapi untuk karakteristik si power ini memang lembut, jadi lembut tapi bertenaga begitu. Seperti kalau Rakitan itu ampernya besar, terus yang HM1200 itu agak sedikit kecil ampere trafonya, rasa dari warna suaranya begitu. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Rekomendasi untuk Anda yang ingin membeli power Oman teras, cukup satu power untuk
4 box speaker main 4 ohm per channel.